Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon ketua dan calon wakil ketua OSIS Mahasatu Ponorogo seperti 2023-2024 kandidat urut 1. Saya Muhammad Zahra Arka Wirawan dari kelas 11C. Dan saya Ustadzul Faizah dari kelas 11F. Di sini kami akan menyampaikan visi dan misi. Visi kami yaitu terwujudnya OSIS Mahasatu Ponorogo yang religius, disiplin, inovatif, dan berkembang mengikuti zaman, serta sebagai wadah untuk menampung seluruh aspirasi warga madrasah. Misi kami yang pertama bertekad pada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan program keagamaan dan berkolaborasi dengan organisasi keagamaan Mahasatu Ponorogo. Yang kedua, mengoptimalkan peran dan fungsi OSIS Mahasatu Ponorogo sebagai penyelenggara berbagai kegiatan yang ada di madrasah. Yang ketiga, menjalin hubungan baik antar warga Mahasatu Ponorogo. Yang keempat, mengembangkan OSIS Mahasatu Ponorogo dengan cara mendapatkan kami sebagai kandidat ketua dan wakil ketua OSIS Mahasatu Ponorogo periode 2023-2024 nomor urut 2. Di sini kami akan menyampaikan visi dan misi sebagai kandidat OSIS Mahasatu Ponorogo. Visi kami menjadikan OSIS Mahasatu Ponorogo sebagai organisasi untuk melatih jiwa kepemimpinan, membentuk mental, berprestasi, dan mengumpul rasa kekeluargaan sebagai bekal masa depan. Adapun misi kami, pertama kami akan mempelajari program kerja tahun lalu. Apabila ada yang belum terlaksana, akan kami laksanakan pada tahun ini. Bagi yang sudah terlaksana, akan tetap kami lanjutkan. Dua, adanya pertemuan rutin untuk melatih jiwa kepemimpinan dan terbentuknya sebuah mental. Tiga, menekankan rasa kekeluargaan dan bekerja sama sebagai dasar organisasi. Nah, itu tadi adalah misi dari kami. Pertama, kami akan mempelajari program kerja tahun lalu. Kedua, mengadakan pertemuan rutin. Ketiga, menekankan rasa kekeluargaan sebagai fondasi organisasi. Dari ketiga misi tersebut, kami yakin dapat mewujudkan visi kami bersama. Sekian penyampaian visi dan misi dari kami. Jadilah orang yang berguna, banggakan orang tua. Pilihlah calon nomor urut 2. Kita bisa, pasti bisa, harus bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, kami dari kandidat nomor urut 1 Pradana dan Pradani masa bakti 2023-2024 Pramuka Mahasatu Ponorogo. Saya Nanda Muhammad Firmansyah dari kelas 11F. Dan saya Angelina Syamutera dari kelas 11C. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami adalah menjadikan Pramuka Mahasatu Ponorogo sebagai wadah membutuhkan karakter dalam mengembangkan anggota pramuka yang kreatif, inovatif, yang berlandaskan pada kehormatan pramuka. Misi kami yaitu yang pertama, membina anggota pramuka menjadi anggota yang berjiwa Pancasila, berlandaskan iman dan takwa, serta selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, melaksanakan pengembangan metode kepramukaan melalui kegiatan di alam terbuka yang menarik dan menantang. Yang ketiga, menyiapkan anggota pramuka yang terampil dan berprestasi dengan keaktifan dan kreativitas. Dan yang keempat, mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan kepramukaan sehingga menjadikan hubungan positif antar anggota pramuka dan masyarakat. Sekian visi dan misi dari kami. Mari bergabung bersama kami untuk mewujudkan Pramanza yang unggul dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Kami kandidat nomor urut 2 Dewan Abang Pramuka Mahasatu Ponorogo masa bakti 2023-2024. Saya Muhammad Yasin dari kelas 11.
kami menjadikan generasi penerus Pramuka Amat 1 Ponorogo berkarakter pemimpin, berbudi pekerti, serta merapkan trisatya dan dasar dharma dalam kehidupan sehari-hari. Misi kami 1. Rutin mengadakan kegiatan untuk meningkatkan aktualisasi diri. 2. Mengadakan kegiatan kepramukaan yang positif dan edukatif untuk membentuk karakter anggota pramuka. 3. Menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan untuk meningkatkan kerukunan sesama anggota pramuka satu Ponorogo. 4. Ikut serta dan aktif dalam berkomitmen untuk menjadikan Pramanza yang terbaik. Sekian dari kami. Mari bergabung bersama kami kandidat nomor urut 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Taruna. Perkenalkan, nama saya Rizal Gantinata dari kelas 11B. Dan saya Cinta Cina Putri dari kelas 11D. Di sini kami sebagai kandidat nomor 1 Ketua dan Wakil Ketua BKS Man 1 Ponorogo akan menyampaikan visi dan misi kami. Dan visi kami adalah menjadikan organisasi BKS sebagai warga mahasiswa berdisiplin, inovatif, bertanggung jawab, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Untuk mencapai visi tersebut, kita memerlukan misi. Dan misi kita adalah 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menumbuhkan sikap saling menghormati antar sesama anggota organisasi PKS. 3. Menaati dan mematuhi setiap peraturan yang ada. 4. Melaksanakan tugas dan penuh tanggung jawab. 5. Menjalankan dan mengoptimalkan program kerja PKS Man 1 Ponorogo. Itu dia visi dan misi kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yudha Pawardi kelas 11E. Dan perkenalkan nama saya Anggiani Fabiana dari kelas 11E. Kami dari calon kandidat nomor urut 2 atau Keamanan Sekolah Man 1 Ponorogo angkatan 7 tahun 2023-2024 akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami menjadikan organisasi Patroli Keamanan Sekolah Man 1 Ponorogo menjadi organisasi yang loyalitas terhadap perkembangan Man 1 Ponorogo dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dan misi kami adalah 1. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman terhadap kegiatan belajar siswa. 2. Meningkatkan kualitas anggota yang disiplin, tegas, dan berakhlakul karimah. 3. Menjunjung tinggi nama organisasi dan meningkatkan kualitas anggota. 4. Memprioritaskan keamanan. 5. Mengamalkan dan menempatkan diri di masyarakat. Sekian visi dan misi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Abdul Aziz dari kelas 11A. Dan saya Chola Fenenda Mega dari kelas 11C. Kami akan menyampaikan visi dan misi kami sebagai kandidat nomor 1 Ketua dan Wakil Ketua PPM Wira Man 1 Ponorogo masa bakti 2023-2024. Visi kami yaitu menjadikan PMR Wira Man 1 Ponorogo sebagai pelopor gaya hidup sehat remaja, unggul dalam kemerahan dengan mengamalkan 7 prinsip dan tribakti PMR. Dan misi kami, yang pertama, mewujudkan organisasi Palang Merah Remaja Man 1 Ponorogo menjadi organisasi yang berakhlakul karimah dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mampu menjadikan PMR Wira Man 1 Ponorogo sebagai ekstrakurikuler yang mengasihkan serta mengayomi para anggota. Dan yang ketiga adalah menjadikan relawan yang disiplin ilmu, disiplin waktu, dan mewujudkan organisasi yang lebih baik ke depannya serta berprestasi. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Muhammad Farizat Bahir dari Tullah dari kelas 11B. Dan saya Rabiana dari kelas 11B. Kami kandidat nomor 2, calon ketua dan wakil ketua
dari organisasi PMR Wiraman 1 Ponorogo masa bakti 2023-2024. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi kami. Adapun visi kami yaitu menjadikan PMR Wiraman 1 Ponorogo menjadi lebih maju dan menjadi relawan yang berdisiplin waktu serta merangkul anggota PMR menjadi lebih baik. Ataupun misi kami antara lain, 1. Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Jadikan PMR Wiraman 1 Ponorogo yang aktif dan berprestasi di sekolah. 3. Ikut serta menjaga kesehatan warga sekolah. 4. Dapat mensosialisasikan kegiatan donor darah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Nadityo dari kelas 11A. Dan saya Rizki Intania Agustin dari kelas 11B. Di sini kami sebagai kandidat nomor urut 1, calon ketua dan wakil ketua Raisman 1 Ponorogo periode 2023-2024 akan menyampaikan visi dan misi kami. Misi kami adalah menjadikan organisasi Rohia sebagai wadah untuk mewujudkan generasi Islam yang berakhlak mulia, berwawasan luas, dan peduli terhadap sesama dengan ibadah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi kami adalah yang pertama, menyelenggarakan event-event keagamaan dan pengembangan intelektual yang dengan inovasi terbaru. Yang kedua, mengembangkan organisasi Rohia agar selalu aktif yang dikenal oleh warga sekolah maupun di luar sekolah melalui kegiatan keagamaan. Yang ketiga, menjadikan organisasi Rohis yang bertanggung jawab, disiplin, dan smart. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kasih sayang terhadap sesama muslim. Mansaro ala terbi wasola. Pilih nomor siji, gak siji, gak nyini. Rohis Mansar Ponorogo, keren. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohisman 1 Ponorogo, keren. Saya Saskia Wahyu Tengah Budiarti dengan rekan saya Rula Rosita Angga Dewi. Kami kandidat nomor urut 2 Rohisman 1 Ponorogo. Wadah membentuk karakter dan pribadi siswa yang berlaku karimah, bertanggung jawab, dan memiliki keunggulan berbasis teknologi. Dan kami memiliki misi, yaitu 1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan berakhlakul karimah dengan landasan agama. Yang kedua, menumbuhkan nilai lebih pada diri siswa dalam bidang public speaking. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini sebagai wadah pembelajaran dan penyebaran dakwah yang lebih efisien. Dukung kami dalam pemilihan ketua dan wakil ketua organisasi MAN 1 Ponorogo. Merangkul dengan asa, bekerja dengan cinta untuk mencapai tujuan bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.